Ya, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channel Rian Wicaksono. Nah, sore ini berbeda dari biasanya ya. Biasanya kan saya hunting di terminal nih. Nah, sore ini saya berada di Pool William nih. Tepatnya di daerah Kunciran. Nggak jauh dari Ciledug ya. Kita berada di Pool William buat lihat-lihat bisnya nih, kita main ke pool. Ternyata lagi rame ya, tadi saya lihat lewat pas lagi lewat. Ya wes, kita mampir aja nih. Ntar kita lihat bisnya satu-satu ya. Oke teman-teman, ikutin terus vlog perjalanan kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan jangan lupa juga untuk di subscribe teman-teman. Terima kasih, selamat menyaksikan. Ini bis pertama yang parkir dekat pintu keluar ya. Ada bis mediumnya nih. Tampak bagian belakangnya. Lanjut kita geser, ini masih bis medium juga ya teman-teman. Ini bus medium buatan dari Adi Putro nih. Ganteng banget ya. Keren banget nih teman-teman. PO William. Jadi walaupun bis kecil gini juga udah pakai running text dan juga strobo nih teman-teman. Jadi nggak kalah kece sama bis-bis gedenya ya. Ya, ini setelah kita lihat bis-bis kecilnya ya. Ini kita lihat ke bagian big busnya nih. Bis-bis gedenya. Di sini ada bis berbodi Jetbus 2 HDD ya. Ini keren nih, udah pakai ada aksesoris bola-bolanya di bagian dashboardnya. Julukannya itu adalah Adventure. Lalu kita geser lagi ke bis sebelahnya, itu masih bodi Jetbus 2 HDD dengan julukan Balaka Ciprut. Julukannya lucu ya. Lanjut geser lagi di sebelahnya teman-teman. Ini ada bis berbodi Jetbus HDD 2 plus lagi ya. Julukannya apa nih? 7250 VGA. Nah, kalau yang ini sama berbodi Jetbus 2 HDD juga, bermesin Mercy ya. Julukannya supersonik. Ini saya sering ketemu nih di daerah Ciledug. Sering ketemu sama ini bis nih, supersonik. Tampilannya juga kece kok, udah pakai strobo, pakai boneka-boneka. Strobonya udah gitu udah pakai strobo atas bawah ya. Keren banget. Nah, ini bisa kelihatan nih tampak samping liverinya nih. Keren banget ya, perpaduan warna merah dan kuning.
Oke teman-teman, sekarang kita coba review dari bis William berbodi Jetbus 3 Voyager ini ya, HDD Voyager. Nah, kita ke bagian depan ini. Ini sih udah boys banget tampilannya ya. Bagian lampunya, mika-mika lampunya itu udah di spotlight. Jadi tambah garang banget ya. Bagian lampunya di spotlight, lalu di bagian sebelah kanan bisnya ini, bagian depan kanan udah dikasih list atau garis 3 nih. Ini lagi ngetren banget ya sekarang. Dikasih 3 garis gini nih. Udah gitu di bagian bumpernya ditambahin winglet juga ya. Jadi makin cantik banget bisa. Nggak cantik sih, ganteng nih pokoknya. Udah boys banget. Ditambah ada kaca-kacanya tuh. Udah gitu di bagian bis ini juga udah tersedia aksesoris. Ada strobo tumpuknya ya. Strobo tumpuk, lalu ada LED di sisi-sisi kacanya dan ada running text-nya juga nih teman-teman. Bis ini julukannya Lenggogeni. Sekarang kita lihat ke bagian dashboardnya. Tadi udah ya, selain ada strobo, ada running text, ada aksesoris boneka, bukan boneka apa disebutnya ini ya, aksesoris dashboard. Nah, terus ke bagian samping sini, ini bagian selendangnya udah selendang Voyager ya. Keren banget nih. Bagasinya belum los nih teman-teman. Cuman udah make dop chrome ya depan belakang. Jadi makin kece banget dopnya chrome. Wah, ini mantep banget sih bisa. Coba lihat ke bagian belakang sini. Wah, ini bagian belakangnya nih. Ya wes, kita lihat Jetbus 3 HDD lainnya ya. Nih, jadi teman-teman yang mau berwisata bisa pakai William nih teman-teman. Langsung aja datang ke daerah Kunciran atau sekitar Ciledug nih tempat bisnya. Ya, oke teman-teman, setelah kita lihat atau review bis yang satu ini ya, judulkan Lenggogeni, kita lihat ke bis di sebelahnya nih, ada yang berbody Jetbus 3 HDD Plus ya. Ini udah Voyager ya? Oh, ya udah nih. Ini keren banget nih. Ini sama-sama udah Voyager juga, teman-teman. Kita bedah ke bagian depannya nih ya. Bagian depannya ini masih rada simpel ya, cuma pakai winglet. Udah gitu ditambah garis 3 nih, ada stikernya. Cuman masih acak-acakan ya. Cuman ini udah boys juga sih tampilannya. Ini tampak bagian depannya. Di bagian dashboard itu udah terisi ada strobo dan juga ada running text-nya nih teman-teman. Udah gitu di sisi-sisi kacanya itu, sisi-sisi kacanya udah diisi LED ya, melingkar gitu. Keren. Bagian atas juga udah ada strobonya dan ada nama julukannya itu Ghostbuster nih teman-teman. Keren. Kita lihat ke bagian samping. Nah, ini menggunakan mesin Hino RK ya teman-teman. Untuk bagian selendangnya udah Voyager ya. Lalu di bagian velgnya, ini masih bawaan dari velg Hino
namun udah dipakein ring dok berwarna kuning sesuai dengan warna bodinya nih, keren. Untuk bagian bagasinya itu masih belum los ya, seperti ini nih. Bagian velg belakang juga masih bawaan velg Hino. Ayo teman-teman yang mau pesan atau sewa bus PO William bisa langsung aja datang ke daerah Kunciran ya. Pokoknya masih nggak jauh deh antara Kunciran dan Cipondoh tuh ya. Tepatnya di daerah mana nanti saya cantumin deh alamatnya. Kalian tinggal datang aja ke sini. Nah ini dia bis yang terakhir ya nih. Ini juga nggak kalah guys dengan yang sebelah sini nih. Sama-sama nih. Jadi di sini ada berapa tuh ya? 1, 2, 3, 4. 4 jetbus HD2 HDD nih ya. Tadi yang di sebelah sana. Lalu terpisah itu ada jetbus 3 HDD Voyager nih. Nah ini sih kayaknya artisnya nih teman-teman. To all my friend, perfect, julukannya perfect nih. Yowes, kita lihat dulu review dari bis yang satu ini nih teman-teman. Nah ini dulu deh, ini kita lihat nih ada bis yang kecil juga sama kayak yang depan nih. Keren ya, kecil-kecil udah dipasang ada running text dan strobonya. Aduh, mas. Keren banget ya. Oke, ini kita lihat ke armada yang kecil ini ya. Tadi udah dapat izin dari bapaknya tuh. Kita lihat bagian dalamnya. Izin apa ya? Nah ini bagian dalam dari bisnya ya. Wih, mewah banget nih teman-teman. Keren ya, ini tersedia 24 seat nih teman-teman. Jadi bagian dalamnya itu interiornya udah tersedia ada fasilitas bantal dan selimut. Lalu ada TV ya di bagian atas ini, TV LCD kecil gitu. Tak kalah lupa nih ada lampu diskonya juga nih teman-teman. Keren ya. Wah ini sih gokil banget. Bis-bis kecil gini tapi bagian dalamnya elegan ya, mantep. Nah gak kalah keren nih. Di bagian depan sini itu tersedia fasilitas dispenser ya. Ini yang keren banget itu kursinya itu ada leg restnya nih teman-teman. Gokil. Nah ini dia nih, menggunakan mesin Mercy. Lalu ada WiFi-nya juga nih teman-teman. Di sini ada WiFi dan tersedia fasilitas karaoke juga. Wah gokil. Nah teman-teman yang mau pesan bisa langsung kontak di nomor yang tadi ya. Keren. Mantep pak. Keren nih bisnya, mantep. Kecil, nggak kalah keren sama yang besar ya. Oke teman-teman, setelah dua bis ini ya, ini adalah bis terakhir yang bakalan di review nih. Mohon maaf banget. Ini reviewnya singkat hanya eksterior karena mau masuk nggak enak ya, karena udah dibersihin sepertinya bagian dalamnya. Krunya juga lagi pada istirahat nih, jadi nggak enak buat nge-review dalam ya. Nah, ini di bagian depan bis ini nih ya. Ini merupakan bis terboys kali ya. Ini salah satu artisnya nih mungkin.
di bagian depannya itu udah pakai winglet ya teman-teman. Udah sama seperti bis yang itu ya. Ini udah dipakai list chrome nih. Ini yang bikin ganteng banget nih pakai list chrome. Udah gitu bagian LED lampunya itu dikasih spotlight teman-teman. Ya, mantap ya. Ganteng banget kelihatannya, gahar banget ini bisnya. Lalu ditambahin ada kaca-kacanya nih. Ini pokoknya lagi ngetren banget itu ada list 3 ini ya, garis 3. Lalu ada kaca-kaca di atas lampunya itu tuh. Nah, untuk di bagian dashboard aksesorisnya itu, ini udah ada boneka-boneka. Ada strobo juga ya, strobonya juga udah pakai strobo tumpuk atas bawah. Lalu ada LED di bagian sisi-sisi kacanya ya. Udah gitu ada running text-nya juga nih teman-teman. Jadi ini Bister Boys banget ya. Ganteng banget nih bisnya. Mantap. Jadi buat kalian semua yang mau sewa busnya ya, langsung datang aja nih ke Paul William. Nanti alamatnya saya cantumin di deskripsi atau nanti ada di sini ya. Lalu nomor teleponnya juga nanti saya cantumin di sini. Kalian bisa langsung tanya-tanya aja buat tujuan kemana, berapa hari, dan ntar ada harganya. Untuk fasilitas dalamnya sih ya teman-teman, nggak jauh beda sama bis yang saya naikin tadi, yang bis kecil itu. Lalu di bagian depan udah ada dispenser juga, ada TV di bagian atas-atasnya ya. Udah leg rest juga ya, jadi tergantung pemesanan juga nih teman-teman. Jadi kalau dapat orderannya itu minta pakai leg rest, ya dipakai leg rest teman-teman, jadi sesuai request ya. Kayak ini aja tadi, seharusnya isinya itu muat 33 seat, namun request ingin menggunakan leg rest, request ya menggunakan leg rest, jadi isinya itu jadi 24 seat nih teman-teman. Udah gitu udah plus selimut dan bantal. Ya wes, segitu aja teman-teman video hunting kali ini ya, ada di Paul William di daerah Kunciran nih tepatnya. Kita udahin aja huntingnya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Yowis, terima kasih.